Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama di sini. Apa kabar Subreaker aku? Kita absen yuk. Udah lama banget nih, hampir sebulan kayaknya enggak absen ya. Sekolah aja everyday absen loh. Iya kan? Kalau enggak absen tuh ntar nilainya jelek. Karena kita absen nih. Iya, absen dong. Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Macau, Abu Dhabi, Arab Saudi, Australia, Germany. Ya udah, gimana aja lah, ada pusing malah gue dah. Coba mikir mana lagi gitu ya. Yang pasti hari ini aku yakin kalian semuanya happy, bahagia, semuanya sehat-sehat ya. Betul sekali. Ini kita ngomong-ngomongin sekolah, ada apa nih sama sekolah? Apa nih? Ada siapa api, yang nyanyi di sekolah? Siapa? Ada api nih. Ada Onyo nyanyi di sekolah. Bener banget. Nyanyi lagu Komang. Yes. Lagu yang bener-bener. Aduh, kalau nggak tepat ya itu nggak enak gitu. Ini tuh dengan penuh cinta. Penuh cinta, ini. Penuh rasa gitu. Tapi aku nggak khawatir sih kalau masalah rasa gitu ya kan. Oh, belum tentu. Kita harus nonton dulu. Iya juga kita sih. Bisa, kita harus pasti. Kita harus nonton dulu. Gimana ini Onyo nyanyiin lagu Komang. Tapi buat kalian semuanya ya langsung subrek aja. Kita langsung lanjut. Onyo Komang. Azik. Wow. Ini langsung ya, kita dapat videonya seperti ini agak terpotong intro depannya tapi enggak masalah sih. Yes, yang penting kan suara Onyo-nya. Yes, ini awalnya aja aku udah ngerasa ini ada bedanya gitu ya sama Ori sama Onyo-nya ya. Aduh, rip and run-nya enak banget. Aduh, gurih banget, gurih dan mulus. Dan lagu ini tuh bukan tipe semua suara bisa nyanyi. Yes, bener banget. Ini lagu bukan untuk penyanyi pop yang biasa. Ini tipe-tipe kayak penyanyi-penyanyi lagu-lagu apa ya? Lagu-lagu indie gitu ya. Iya. Lagu indie tuh. Kalau penyanyi pop tuh agak susah dapat soul-nya. Tapi itu. Ojo dapat banget soul-nya. Yes. Mengalun dengan sangat indah itu banget. Iya, dan falsetnya enak banget. Dan improve-nya aku love banget deh. Ini benar-benar awalnya nyanyi secara ya udah gitu aja gitu. Yeah. Oh. Mohon maaf, gurih banget ini. Dan attitude-nya sih, lagu ini tuh memang attitude-nya harus santai ya. Iya, gak bisa yang menggebu. Gak bisa yang ngegas-gas ya. Dan ini dapat banget. Yes. Kenapa dia beda banget ya cara bernyanyi? Rimenrannya tuh beda sama ori-orinya. Yes, benar banget. Yeah. Dan kalau menurut aku kalau Onyo nyanyi semakin santai itu semakin enak. Enak gitu dengerannya. Aduh.
Itu Onyo tuh. Itu Onyo Bang. Yes. Dia. Yes. Itu Onyo yang, banget. Yang kesana kemari ya, gitu ya. Itu kan? Itu udah. Itu asli Onyo banget. Benar. Asli Onyo kayak gitu nyanyinya. Asik. Kasih ornamen-ornamen sedikit oke okay sih kayak gitu mah. Biar enggak terlalu kosong gitu. Itu kan. Dia. Oh. Aduh, kenapa ini? Gue makin meleleh dengernya? Yes, bener banget. Kenapa bila terseling? Nah, itunya. Aduh. Oh. Aduh, ini tetap Onyo. Aduh. Sukanya tuh selalu menjadi diri sendiri kalau mau nyanyi. Yes, benar banget. Gak pernah mau meniru-niru orang yes, lain. Yes, improve dengan caranya dia gitu. Banyak banget. Rip and run-nya makin banyak. Yes. Ini banyak banget di sini di lagu bagian ini. Bagian part ini memang harus repentan sih, cuma ini Onyo yes, banyak banget. Bener banget. Tadi dia improve tadi ya tadi awal. Asik. Staccato itu juga salah satu kelebihan atau ciri khas dari Onyo. Ada staccato kalau dia nyanyi tegas gitu pengucapannya. Super banyak banget apa ya perbedaan banget dari originalnya terus dari kemarin Paul juga pernah nyanyi ini beda lagi ini benar-benar Onyo banget improve-nya aku suka sekali di sini benar-benar kayak Onyo nggak apa namanya nggak takut untuk kayak merubah lagu ini gitu nanti nggak sih dan yang pasti kekuatan Onyo itu di riff and run. Semua sudah mengakui itu riff and run-nya Onyo itu best aku bilangnya. Best. Unik riff and run-nya ya lebih tepatnya ya. Yeah. Kalau cewek itu kan Ziva tuh yang unik. Itu dia. Cowok ini Onyo nih unik. Dia gitu. Punya riff and run-nya. Caranya dia sendiri gitu. Nah, lagu ini juga benar-benar dibawa dengan cara Onyo banget. Yes. Apalagi tadi bagian ending. Endingnya itu endingnya oh. Udah luar riff and run terus dinamikanya bermain ya kan. Itu dia aku bilang kalau Onyo nyanyi semakin dia santai, semakin dia kayak nyanyi ya udah nyanyi aja gitu. Nyanyi. Itu makin kayak improve-nya itu makin ngotak guys, enggak ngotak gitu ya kan. Keren banget. Beda banget kalau Onyo nyanyi mas serius ya. Nah, ini Onyo nyanyi itu memang enak apalagi lagunya tepat banget ya. Nah, itu dia. Dan kalian juga udah tepat banget nih kayaknya nih tepat banget milih channel ini buat di subrek buat kalian nih. Betul, kayaknya sekali. Udah nih subrek. Loncengnya jangan lupa dinyalain dan juga share video ini. Yuk sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.